Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Hari ini kita akan bermain game Free Fire lagi. Dan di sini saya akan challenge solo versus squad turun di Brasilia. Di sini saya mainnya di klasik ya. Dan di sini saya akan review kostum baru yang saya dapat juga di Diamond Royale kemarin saya puter. Dan juga kita akan review mobil yang dengan skin baru itu ya, mobil sport itu ya. Oke, kita coba cari senjata dulu karena sangat berbahaya di sini, agak ramai ya, satu squad dan di bawah ada orang sepertinya. Nah, di depan itu ada orang tuh. Dia lagi ngelut-ngelut cantik juga dia. Halo. Halo, wah dia agak ini ya, agak ada perlawanan ya. Sepertinya bot ini. Gak apa-apa, santuy ya kan. Di sini kita cuma mau review aja kok, ini skinnya keren banget sih ya. Kalian bisa lihat skin Crimson Red ini ya. Di badannya itu bolong ternyata. Dan ada isi, apa sih di dalamnya? Ada isi lop ya, lope-lope ya. Ada hati gitu. Tapi ngomong-ngomong kok hatinya ada di dalam perut gitu loh. Anjay ya kan. Itu siapa yang mukul-mukul ya? Ada yang mukul-mukul. Kita cek dulu. Soalnya kalau saya pakai headset yang ini kedengaran jelas kalau ada suara-suara kayak orang mukul-mukul gitu ya. Suara-suara jejak kakinya juga kedengaran jelas gitu loh. Oke, saya masih belum melihatnya di sini, tapi di depan sini juga ada tembakan sih. Nah, itu lagi war. Tuh rame banget dong. Oh, ke take down dong satu. Kita sampahin dulu ya, sampahin dulu deh. Nah, miss. Mati juga satu. Enak banget ya kita nyampain ya. Tapi yang di bawah sini ada satu lagi tuh. Nah, itu dia. Nah, mau kemana dia? Nice, kenok. Oke, masih terjadi war di arah sana. Kita masih harus berhati-hati ya. Jangan sampai ketembak juga. Ini di depan rumah juga ada tuh. Kelihatan senjatanya doang tuh. Gak bisa kita tembakin, tapi yang kenok di bawah ini gak ada yang tolongin. Kasian banget ya. Eh, ada yang datang. Ada jejak-jejak kaki, jejak-jejak misterius. Nah, itu dia. Pakai shotgun dong. Berbahaya, Bung. Nice. Langsung kirim balik lobby. Wah, bahaya. Woi, ada lagi satu. Ada lagi satu. Nice. Langsung pecah palanya. Mantep ya, kita dapat banyak lootingan di sini ya, dibawain gitu. Nah, yang di depan itu masih ribut loh. Ternyata masih rame ya. Itu ngapain tuh? Lagi ngepron ternyata. Kirain kenok dia anjir. Geblek ya. Tak kirain dia kenok ya. Nice, GG wepret ya. Tewas rata semua ya. Wih, ada yang datang lagi. Berbahaya. Kita harus segera pergi ya kan. Anjay, peluru SMG saya habis loh. Sisa 158 anjir. Manakah dia? Di belakang kita. Lari. Woi, gila. Terkejut aing anjir. Makan kau. Mati kau, pecah pala kau ya. Gila, terkejut tadi waktu dia tembakin shotgun kena panci kita loh. Suaranya keras banget anjir. Nah, sebenarnya kemarin saya mau upload video Free Fire yang saya buka Diamond Royale dan saya beli skin mobil itu. Serta ini juga ya, saya beli yang diskonan itu. Sudah capek-capek ngomong ya kan. Sudah sampai belasan menit, ternyata nggak ke-record anjir. Tombol recordnya nggak saya tekan. Gila, jadi pada saat itu saya langsung termenung gitu. Loh, jadi saya ngapain tadi gitu loh, ngoceh-ngoceh gitu ya kan. Padahal dapatnya bagus loh. Saya dapat skin ini hanya 40 kali putar aja loh. Jadi hanya 40 kali putar saya langsung dapat gitu. Lakinya cuma 40. Itu sangat hoki parah ya kan. Terus yang skin diskonan yang 70% itu saya dapat Famas permanen. Kemudian dapat AK-47 permanen juga. Jadi saya pikir udah, wah ini konten udah bagus sekali gitu loh. Tahu-taunya kakak ke-record anjir ya. Itu ada satu orang lagi, kita samperin dulu dah. Mana dia? Ngapain dia tuh?
Wah, not responding ternyata ya, AFK ya. Anjir, hari gini masih AFK. Tapi keren banget sih ini skin mobil kita ya. Jadi buat kalian yang mau dapetin skin mobil ini ya gampang banget. Top up aja 1000 diamond. Cara top upnya ya di Koda Shop tentunya. Kita jadiin thumbnail dulu ya, pose dulu. Jadi kenapa harus top up di Koda Shop? Karena kalau top up di sana lebih cepat, aman, terpercaya, dan diamondnya langsung masuk ya. Oke, di sini aman, kita langsung gaskan aja. Oke, kita coba jalan-jalan aja dengan mobil sport kita dengan skinnya super kece ini ya. Kita akan coba tabrak gaming juga di sini. Kita akan ngetes dengan skin baru ini apakah kita bisa mendapatkan mangsa yang banyak dengan tabrak-tabrakan. Anjir. Itu mau main tembak-tembakan kok jadi tabrak-tabrakan. Gak apa-apa, santuy. Kita cari musuh, masih banyak nih musuhnya. Nah, ada toolbox lagi. Toolboxnya kagak dipakai-pakai ternyata ya. Wey, hey, 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 gila-gila, kabur. Kabur dulu, kita ambil posisi dulu, ambil ancang-ancang dulu, mau saya tabrakin dia. Kita muter dulu ya. Manakah dia? Tidak ada ini. Mana dia? Oh, itu dia ternyata di sini. Halo. Tadi nembakin mobil sport saya ya. Wah, gak bener lo ya. Mobil mahal-mahal lo tembakin, lo ganti rugi apa ya kan. Yuk kita langsung cus lagi. Gak usah di-loot lah, gak ada apa-apa dia mah. Gak berasa kayak bot dia ya. Anjay. Oke, kita coba cari-cari lagi. Ada airdrop di sana, coba kita liatin. Siapa tahu ada Groza ya kan. Kalau ada Groza ya bisa auto buyah nih. Sudah ada mobil sport ya kan, ini nggak ada agrosen, senjata Rambo itu ya, nggak usah dipakai lah. Ada mobil lagi di depan, kita tabrakin, keluar terus pelanting mobilnya. Halo, nice, langsung knock ya. Wadaw, gila sih ini ya. Memang mobil sport ini tahan banting sekali. Wah, kita ditembakin, kabur dulu. Nah, ada airdrop lagi nih. Coba kita lihat dulu apa isinya. Oh, nice, ada Groza. Ini kenapa nih? Loncat aja. Hey, ini kenapa nih loncat-loncat? Gila. Saya mau ngelut jadi gak bisa, anjir. Ngebug ya. Ini loncat ke atas kotak airdropnya, anjir. Oke, sepertinya kita harus segera menuju ke mobil lagi. Karena zonanya sudah mulai jalan. Kita akan jalan-jalan lagi menggunakan mobil sport yang super kece ini, ya kan? Jiwa rugi banget kalau kalian gak top up nih. 1000 diamond itu gak akan kepake ya. Jadi setelah kalian top up 1000 diamond, 1000 diamondnya masih bisa kalian buat beli-beli yang lain gitu. Misalnya beli yang diskonan yang 70% itu. Siapa tahu kalian dapat skin permanen Famas ya kan, skin permanen AK ya. Wah, di belakang ada mobil deh, lagi ngekor ya. Jadi kita gak bisa turun dulu nih, berbahaya kalau kita turun. Tabrakin ya. Anjay. Yaudah, kita bawa jalan-jalan aja dulu lah. 6 hours later. Wah, ternyata kita masih dikejar terus, anjir. Untung ini gak ada sistem pakai bensin ya, kayak di game sebelah ya. Kalau pakai bensin kayak di game sebelah lah, udah habis bensin kita dari tadi ya kan. Muter-muter gak jelas, anjir. Gila sih. Mau sampai kapan kita dikejar sama dia gitu loh. Kita juga akan cari musuh sih. Ini masih banyak orangnya tapi gak ada kelihatan sama sekali. Kemana orang-orang ini ya? Nah, itu ada 2 ekor. Kita tabrakin dulu. Wah, gak kena, anjir. Aduh. Susah juga ya kalau nabrak yang dekat-dekat pohon kayak gitu loh. Harus pas gitu loh. Biasanya kalau kita mau nabrak, ketabrak pohonnya gitu loh. Gak ketabrak orangnya. Di belakang masih ngejar aja itu mobil resipnya. Ada 2 orang sih mobil resipnya. Kalau ada 1 orang sih saya udah lawan tadi ya. Berhubung karena ada 2 orang ya ngeri juga lah. Ayo kita lihat lagi di mana sih posisi tadi yang ada orangnya itu. Oh, di depan ada yang kenok. Kita sampaikan aja deh. Waduh, kagak ngekill. Wah, yang satu ditembak mati dong. Itu lagi ada tembak-tembakan di depan. Ayo. Duar! Langsung kemengok ya. Ada satu lagi. Tuh. Yang ini udah mati, anjir. Mana satu lagi? Wey. Buset.
Udah kayak bom bongkar ini, gila gak bisa jalan lagi tuh. Ditembakin lagi. Aduh 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 aduh, aduh. Mau meletak. Ah, bahaya bahaya. Aduh, gila. Oke, tersisa 2 orang. Ternyata sudah dimatiin ya yang tadi ya, yang nembak tadi udah dimatiin. Berarti di dalam 2 mobil itu ada 2 orang ya, berbahaya sekali sih. Kita akan cari batu-batuan untuk sebagai tempat pijakan ya. Karena kalau mobil dia tabrak ke batu kan nggak bisa. Coba kita cari dulu batu mana yang akan kita singgahi. Yang ini deh ya. Nah, ini ada batu nih. Oke. Nah, kalau ada batu dia nggak bisa nabrak. Ayo. Ayo, lu mau nabrak kemana? Ayo. Nah, kita lupa pakai groza anjir. Padahal ada groza. Nah, kan kenok. Dalam mobil masih ada satu nih. Oh, nggak ada ya. Berarti satunya udah turun nih. Wih anjir, Jona, sakit. Gila. Satunya kemana lagi ya? Padahal saya lihat tadi di mobil ada 2 loh. Udahlah, kita coba deketin aja dulu. Pakai glue wall deh, ini berbahaya sekali nih ya. Detik-detik kita menuju boyah ini ya. Meskipun main di klasik ya, bodoh amat ya. Yang penting nggak ketempung bot deh. Anjir, itu di depan ternyata ya. Pecapalah kau, nice GGW Pred. Dan ini dia review dari saya, kostum baru ya, Red Crimson, dan juga skin mobil yang super kece ya. Jadi bagaimanapun juga memang keren banget sih, wajib kalian punya. Oke teman-teman, semoga kalian terhibur dengan video ini. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.